Nampaknya Dino dah pandai jaga kesihatan diri dia lah. Dah hampir-hampir 2 bulan dah kan? Saya tengok Dino tak dijangkiti dengan apa-apa penyakit pun. Baguslah macam tu, senang kerja kita. Jadi sekarang ni bolehlah kita berehat secukup-cukupnya. Tapi kita semua kenalah sentiasa berjaga-jaga. Manalah tahu takut-takut kalau ada serangan dengan tiba-tiba aja. Ya, itu sudah semestinya. Nama pun ejen 123. Tapi Dino tu degil sikitlah. Ya, betul tu Boni. Sebab itulah kita semua kenalah sentiasa berjaga-jaga. Walau macam mana pun kita tetap kena bantu dia. Sebab itu memanglah tugas kita kan. Lebih baik saya periksa sekarang. Ha? Tumpuk-tumpuk putih apa pula pada kulit Dino ni? Hari ini sistem badan Dino nampak normal je. Kan bagus kalau hari-hari sistem rodaan kita ni normal aja kan? Yalah body, nampaknya tak ada virus penceroboh mengganggu sistem badan Dino. Senanglah kita. Tapi itu semua bergantung pada tahap kebersihan yang diamalkan oleh Dino juga. Bobo, macam mana dengan keadaan badan Dino sekarang ni? Bodi, saya ada dapat kesan sesuatu lah pada leher Dino. Kamu dapat kesan sesuatu ke? Ya, tapi di luar permukaan kulitnya. Macam pernah je tengok lah. Tumpuk-tumpuk putih boleh timbul pada permukaan kulit Dino. Apa tu Bodi? Macam penyakit kulit je. Memanglah penyakit kulit pun ada pada leher Dino tu. Maksud awak Dino diserang penyakit kulit? Tapi penyakit kulit jenis apa tu Bodi? Saya rasalah kan tumpuk-tumpuk putih tu adalah panau. Panau? Macam mana pula Dino boleh dapat penyakit panau ni? Yalah Bodi, kita kan selalu aja buat pemeriksaan sebelum ni. Badan Dino kan bersih aja. Betul tu. Saya rasalah Dino dapat panau tu pun melalui jangkitan daripada seseorang lah. Jadi mari kita semua pergi ke sana sekarang ni untuk buat pemeriksaan. Manalah tahu mungkin ada virus penceroboh. Kita buat pemeriksaan di bawah kulit berpanau tu. Baik. Macam mana Dino dapat panau ni? Tak tahulah Mak. Tiba-tiba je benda ni ada kat tengkuk saya. Kan Mak dah pesan lap peluh ni biar kering. Dahlah Mak, Dino dah lap sampai kering peluh ni guna tuala tadi. Bersih ke tak tuala yang Dino lap peluh tu? Tak tahulah Mak, Dino lap peluh guna tuala kawan Dino masa kita orang main kat taman hari tu Mak. Patutlah Dino dapat panau. Panau ni berjangkit. Tuala tu mesti kotor dengan air peluh kawan Dino tu. Tak apalah Dino, nanti Mak ambil ubat sapu pada panau ni ya. Dino jangan risau. Lain kali Dino jangan kongsi tuala dengan kawan. Baik Mak. Jadi macam mana Bobo? Ada jumpa apa-apa tak dekat sana? Tak ada apa-apa pun dekat sini. Bodi, dah jumpa virus tu dekat sana. Virus jenis apa pula ni? Selamat datang kamu semua ejen 123. Saya memang menantikan kehadiran kamu semua. Kamu datang ni mesti nak tengok hasil kerja saya bukan? Apa? Tak guna. Perbuatan kamu ni merosakkan
kulit Dino, faham tak? Dah memang kerja saya merosakkan kulit Dino ni. Biar nampak lagi putih. Kamu virus berosa, mesti dimusnahkan. Kamu bertiga ni nak musnahkan saya ya? Marilah ejen 1, 2, 3. Saya tidak takut. Baiklah, kamu cabar kami ya. Nanti kamu. Hey Moni, hati-hati ya. Mau rasa kamu lubuk mau ni. Ya. Kerasa sakit datang saya. Pergilah ejen kecil. Aduh, sakitnya keras betul pelindung badan dia. Baik, biar saya aje yang pecahkan pelindung tu. Marilah sini, ejen gemuk. Pecahkan pelindung saya ni. Apa? Pelindung ni tak boleh nak ditembus ni? Pelindung ini umpama berisai saya untuk ancaman bakteria macam kamu ni. Alamak, teruklah macam ni. Bukan saya. Badan dengan muka kamu tu, ejen gemuk. Alamak, Bobo, tak guna betul lah virus ni. Sekarang ni giliran kamu pula. Saya bagi peluang pecahkan pelindung perisai saya ni. Marilah. Ish, belagak betul lah virus ni. Baiklah, biar saya jadi yang pertama untuk pecahkan pelindung perisai kamu tu. Ya, penumbuk cahaya. Penumbuk cahaya, marilah. Hebat betul serangan kamu tu, ejen 1, 2, 3. Apa dia? Ini tak mungkin. Takkanlah tak berkesan langsung. Kamu tidak akan dapat memusnahkan saya, ejen 1, 2, 3, selagi saya ada pelindung perisai ini. Kecualilah kamu dapat musnahkan pelindung ini. Tapi itu adalah mustahil. Tak guna betul. Pelindung perisai itulah yang melindungi virus itu dari dimusnahkan oleh kita semua. Bijak betul lah virus ni. Mari mak sapu ubat. Alah, sikit aja. Lain kali jangan kongsi toilet dengan kawan-kawan. Dan Dino jangan main di tengah panas. Aduh, pedihnya mak. Aduh. Alah, sikit aja. Ingat tahu pesanan mak tadi? Terima kasih ya mak. Dino pasti akan ingat pesanan mak tu ya.